kabarmu? Baik pastinya, ya kan, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita hari ini, yaitu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Kemarin teacher telah memperkenalkan sekolah, ruangan-ruangan mana saja yang kamu akan belajar. Sekarang teacher juga akan memperkenal kamu, siapa saja yang akan mengajar kamu nanti. Oke, jadi nanti teacher akan memperkenalkan guru-guru atau teacher-teacher siapa yang akan mengajar kamu di kelas. Nah, khusus untuk saya, Teacher Margaret akan mengajar tematik di Matthew 1. Next, siapa? Hi, I'm Teacher Nando and I will teach you physical education. Matthew later. So don't forget, always meet me, okay? Bye! Hai, Matthew 11. Saya Teacher Ika, main teacher Matthew 2. Nah, Teacher Ika akan mengajar tematik di Matthew 2 dan juga art and craft di Matthew 2. Nah, bukunya seperti ini ya. Nah, nanti kita dalam satu semester ada 4 buku. 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nah, bukunya, buku tulis yang kamu pakai yang seperti ini. Oke, jadi satu tema, satu buku. Nah, kalau untuk art and craft-nya yang mana, teacher? Nah, bukunya untuk art and craft yang seperti ini. Buku gambar. Oke, semangat ya untuk belajar di rumah. Bye-bye. Halo, Matthew Level. Bersama Teacher Ruth. Nah, di sini Teacher Ruth mengajar tematik di Matthew 3, ya, buku tulisnya yang ini, yang biasa. Nah, yang ini buku tulis kita. Lalu, teacher juga mengajar art and craft di Matthew 1 dan Matthew 3. Buku gambar kita yaitu ada di sini buku gambar. Nah, ini yang buku kita pakai. Oke, sampai di sini. Bye-bye. Hai Matthew Level, Shalom. Oke, teacher akan memperkenalkan diri teacher. Nama teacher adalah Teacher Carolina Silitonga. Teacher akan mengajari kalian pelajaran math dan matematika. Teacher mau tunjukkan bukunya dulu ya. Nah, ini adalah buku math kalian. Buku math itu ada dua. Yang pertama adalah workbook. Workbook ini adalah tempat kalian mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, yang kedua adalah textbook. Ini dia bentuknya, textbook. Nah, di textbook ini berisi tentang materi-materi pelajaran math. Nah, yang ketiga, buku yang ketiga adalah tematik. Jadi, di dalam tematik ini ada yang namanya pelajaran matematika. Teacher juga akan mengajar matematika yang ada di dalam tematik ini. Oke, Matthew Level, salam kenal dari teacher untuk kalian semua. Shalom, bye. Hello Matthew Level, how are you this morning? Teacher hope you all fine now, yesterday and tomorrow. And you know that who am I? Yes, I am Teacher Alex Naibaho and I will teach you about English subject. Yeah, this is our book. Yes. Yeah, get smart one, okay? And see you next later. Bye-bye. Hai, Matthew Level. Apa kabar? Salam kenal ya dari Teacher Erna. Nah, sekarang nanti Teacher Erna akan mengajar kalian seni, budaya, dan prakarya. Nah, ada di buku tematik ini. Nah, terus nanti buku tulisnya ini ya. Nah, di sini ada tulisan buku musik. Nah, dalamnya ada garis yang jumlahnya 5. Jangan salah ya. Garis jumlahnya 5. Ini adalah buku musik. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya ya sama Teacher Erna. Oke, bye-bye.
Halo Matthew Lever, tacacauan, selamat pagi semuanya. Saya Lau Susi K. Lau Susi K mengajar kalian bahasa Mandarin. Nah, ini dia buku Mandarin kita. Ada buku textbook, buku activity book, sama buku kotak besar. Ini buku kotak besar kita yang ada kotak-kotaknya ini untuk nanti kita latihannya. Oke, sekian. Sisye, cacien. Halo Matthew Level, gimana kabarnya? Salam jumpa ya. Nah, saya Teacher Calvin dan saya mengajar di kelas kalian. Ngajar apa ya kira-kira? Coba lihat ini. Ada tiga ini. Yang pertama, religion, agama, bagaimana kalian mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, ini yang paling dasar yang kita belajar adalah Alkitab. Dan ini juga untuk penilaian tentang bagaimana kalian ibadah, pergi ke gereja, dan ini adalah jadi bukti bagi teacher nanti, sehingga teacher bisa mengecek apakah kalian sudah datang ke sekolah minggu atau belum. Nah, ini ya. Jadi, ketiga hal ini bawa ke sekolah untuk belajar di sekolah basic. Oke, sekian saja. Bye. Nah, Matthew Level, hari ini aktivitasmu adalah kamu akan membuat nama. Nama yang kamu tulis di kertas, kamu boleh hias dengan baik, terus kamu tempelin di bajumu. Dan baju yang kamu pakai hari ini adalah baju putih dan merah. Seragam sekolah ya. Nanti kamu foto setengah badan dan keseluruhan nampak dari atas sampai bawah. Terus kirim ke teacher. Jadi nanti dengan cara tersebut kamu bisa berkenalan dengan teman-temanmu. Oke? Selamat beraktivitas ya. Tuhan memberkati. Nah, Matthew Level, teacher sudah memperkenalkan kepada kamu tentang sekolah basic. Teacher sangat senang dan excited. Teacher sangat berharap untuk berjumpa dengan kamu secepatnya. Karena teacher mau mengenal dan lebih dekat dengan kamu. Jadi teacher berharap kamu senang dan tetap bersemangat untuk ke sekolah ya. Dan satu hal, tetap berdoa supaya corona cepat berlalu dan kita dapat berjumpa bersama di sekolah kita tercinta, sekolah Kristen Basic. Oke? Okay? Bye-bye Matthew Level. Miss you so much.